Baik, kita teruskan kuliah hadis ini. Hadis yang ke-187. Sorry. 1487. Ani bini Mas'udin kan? Mula dia. Okey. Siapa nak baca? Tak kira siapa-siapa boleh. 1487. Orang Shah Alam, jauh yang jauh tu dengar tu. Orang Shah Alam. Baik, ya. Catatkan dulu 1487. Ini hadis sah. Matan dosa-dosa besar. Satu, mempersekutukan Allah. Dua, membunuh anak. Tiga, berzina dengan isteri tetangga. Hukum haram. Jadi dalam hadis ini, ya, Ibnu Mas'ud berkata, Sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayu Zambi Azam, yang manakah dosa yang paling besar? Qala, sabdanya, Anta ja'alallah, Anta ja'ala lillahi niddan, wa huwa khalaqaka, bahwa engkau adakan atau engkau jadikan bagi Allah ada sekutu. Maknanya engkau katakan atau adakan Allah itu ada sekutu. Sedangkan wa huwa khalaqaka. Sedangkan dia menciptakan engkau. Mana Allah menciptakan engkau, engkau kata dia ada sekutu. Qultu ayu, summa ayu. Kemudian aku bertanya lagi. Ya, kemudian lagi. Yang mana lagi? Qala antaktulu waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut bahawa ia makan bersama engkau. Maknanya, ya, membunuh anak itu kerana takut ia makan bersamamu. Takut tak cukup makan. Nah, jadi dibunuhlah anak. Ya. Itu makna dosa besar. Qultu ay summa ayu. Aku bertanya lagi, kemudian mana lagi? Ya, apa lagi? Qala antuzania bihalilati jarika. Bahwa engkau berzina dengan isteri tetanggamu. Hadis ini mutafakun alaihi. Ya, jadi hal-hal atau perkara-perkara, ya, dalam hadis ini, ya, adalah hal-hal, ya, yang berkaitan dengan, ya, adab. Tapi tajuk kita ialah berkaitan dengan albir, iaitu kebajikan, kebaikan dan juga, ya, hubungan asilah, silaturahmi atau perhubungan. Ya, sekarang 1488 kita teruskan. Siapa nak baca? Yang lain? Yang okey.
Baik, carikan 1488 hadis sah. Matan dilarang memaki orang lain. Hukum haram. Baik, saya terangkan semula hadis ini. Hadis ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Bahwasanya Rasulullah dia bersabda, qala minal kabair. Ya, di antara dosa-dosa besar, satmu rajuli walidai. Yani, ya, seseorang memaki ya dua ibu bapanya. Seseorang itu memaki ya dua ibu bapanya. Kila. Ya, ada orang berkata. Orang berkata, wahal yasubur rajul walidai. Adakah seseorang itu memaki dua ibu bapanya? Kola sabdanya, naam. Ya. Yasubul abah rajul, bayasubur rajul abah. Katanya, ya, seseorang itu ya memaki ya bapanya, lalu ia pun memaki, orang itu memaki bapa dia. Mana dalam kelahi itu biasanya ya bergaduh ke atau kelahi. Si A memaki bapa si B. Si B balas balik memaki ya bapa si A. Begitu juga sebaliknya. Wayasubu ummahu, wayasubu, wayasubu ummahu. Dan dia memaki ibunya, lalu dia pun memaki ibunya dia pula. Jadi biasanya berlawan. Itulah maknanya terkadang seorang tu memanglah dia tak memaki dua orang tuanya. Tapi bila kena maki, dia pun maki balik. Jadi perbuatan ini termasuk dalam hukum haram. Ya. Baik, 1489. Sila. Dari. Okey. Ya, yeah, baik. Catatkan ya 1489 hadis sah. Matan dilarang bermusuhan dengan saudara seagama lebih dari 3 malam. Hukum haram. Biasanya mas mula dari Abi Ayyub, bahwasanya Nabi yang salam bersabda, la yahilu li muslim an yahjura ahahu faqa salati layalin. Tidak halal bagi seorang muslim bahawa ia berseteru kepada saudaranya lebih daripada 3 malam. Jadi 3 malam mana kalau bahasa kita 3 hari 3 malam. Ya, Arab lebih senang menyebut malam ini daripada siang. Jadi kalau 3 malam tu mana 3 hari 3 malam. Yal takiyani. Ya, keduanya bertemu. Wayu aridu haza, wayu aridu haza. Lalu seorang ini berpaling ke sini, yang satu lagi berpaling ke sana. Maknanya, ya, tidak saling berteguran. Wahai rumah, dan sebaik-baik keduanya, allazi yabda'u bisalam. Iaitu orang yang siapa mulakan salam. Saya yang paling baik sekali, siapa dulu
memulakan salam. Itu mutafakun alaih, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh ulama-ulama hadis lain. Nah, jadi siapa yang mendahului salam, bagi salam itulah dikatakan yang terbaik. Ya. Nah, ini perhubungan ya, sesama Muslim. Ya. Lagi, kita sambung lagi 1490. Siapa nak baca? Ha. Ya. 1490. Hadis sah. Matan dianjurkan menunjukkan kebaikan dalam semua urusan. Hukum sunnah. Sunnah ni mana sunat ni? Nah, wakaf dia bunyi sunnah. Bracket ini dalam bracket pula, kalau berbuat kebaikan, kalau berbuat kebaikan maka iaitu wajib. Nah, tutup bracket. Baik, maksud daripada hadis ini, sedekah bukan saja berupa harta atau wang atau benda, tetapi sedekah dapat diberikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang baik. Itu juga dikatakan sedekah. Jadi kita kadang fikir kalau sedekah itu berupa harta, wang atau benda. Tapi sedekah itu sebenarnya dapat diberikan dengan ucapan. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Tetapi orang yang berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk apapun. Setiap orang yang berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk apapun dinamakan sedekah. Ini hal-hal yang berkaitan tidak melanggar syarak. Kalau dikatakan baik tapi melanggar syarak, itu bukan dikira sedekah. Tapi di situ akan membawa kepada dosa. Sebab ia melanggar syarak. Syarat ni syariat, walaupun dianggap baik, tetapi ia melanggar syariat atau mendahului syariat, maka itu tidak dianggap sebagai sedekah, bahkan ia membawa kepada ia dosa, sebab kita dah lebih daripada Allah dan Rasul. Kita buat syariat sendiri, buat peraturan sendiri, dalam beribadat. Anggap orang, ini kan kebaikan untuk orang ingat Tuhan, untuk orang dekat dengan Tuhan. Tapi perbuatan itu bukan dalam syariat. Misal katalah istilah bersuluk. Bersuluk tu maknanya masuk dalam kelambu. Masuk dalam kelambu dengan tujuan tadi seolah-olah dalam kubur. Syarat bersuluk tadi mesti masuk dalam kelambu. Dalam kelambu itu dianggap sebagai kubur. Maka satu malam, satu malam tu bersendirian dalam gelap. Jadi mungkin membawa kepada satu minggu, duduk di dalam kelambu itu seolah-olahnya dia dalam kubur. Jadi caranya itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi cara-cara macam itu, bukan syariat Nabi. Jadi dianggap baik
untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi syarahan itu menyalahi Rasul. Rasul tidak mengajarkan sampai peringkat demikian. Ya. Nah, jadi itu bukan sedekah namanya. Tapi itu sudah membawa kepada ya, menambahkan syariat yang tak ada daripada Nabi. Jadi perbuatan itu jadi perbuatan dosa. Ya. Nah, begitu juga dengan ucapan ucapan-ucapan yang ucapan-ucapan zikir yang bukan daripada Rasul, dia dianggap ah, itu baik. Ya. Tetapi ya, seolah-olah Rasul itu tak baik. Apa yang disampaikan oleh Rasul ya, dianggap seolah tak baik. Dia punya lagi baik. Ah, ini salah lah. Walaupun kata baik. Ya. Ah, itu kena faham lah. Ya. Hal-hal yang macam tu. Kerana kita ya, asal baik semua sedekah. Ah, itu salah tu. Ya. Sedekah tu kalau tak menyalahi syariat. Sedekah lah dia jadinya. Ya. Okey, rasa faham. Jadi 1491. Siapa nak teruskan? Sila. Dari Abu. Dari Abi Zar. Bacalah. Ulang-ulang boleh. Seorang... Ya, yeah. Suara hilang-hilang ya. Tapi tak apalah. Kita ulang balik. 1491. Hadis sah. Matan. Bermuka manis. Matan dia, bermuka manis terhadap seseorang dianggap dianggap sebagai kebaikan. Hukum nadib. Nadib ni jarang jumpa lah. Nadib. Nadib dalam bracket kerana soal keduniaan. Kerana soal keduniaan. Jadi nadib ni ya adalah adab ya. Jadi kerana ia ada soal keduniaan. Jadi dikatakan katanya ya, jangan sekali-kali engkau meremehkan daripada kebaikan sedikit pun walau antal kau ahoka biwajhin talqin. Dan jikalau bawa yang kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis. Maknanya bertemu dengan ya, saudaranya ya, dengan wajah yang manis itu juga dikatakan sebagai sedekah. Ya. Maksud situ jangan meremehkan. Ya, jangan meremehkan. Itu juga dikatakan sebagai sedekah. Jumpa kawan-kawan ya, dengan muka yang manis ya, itu ada dianggap sebagai sedekah ya. Nah, macam tu ya, dia punya luasnya sedekah tadi ya. Lagi ya 1492, siapa nak baca 1492? Nah, silakan. Ya, yeah, baik. Hadis 1492 ya. Catatkan hadis sah.
Hadis sah. Matan dianjurkan berbuat baik. Dianjurkan berbuat baik kepada tetangga. Umpamanya, memberi makan, memberi makanan, ya, memberi makanan. Hukum nadib, macam tak juga nadib, ya. Mana dalam adat, ya, dalam segi adat tu maknanya ya, kebiasaan kita berjiran, ya, macam itulah, ya. Itu dikatakan di sini, ya, adab-adab yang bagus, ya, dalam berjiran, yaitu katanya apabila engkau ya memasak lauk, ya, apabila engkau memasak lauk, iza tabakhta maraqatan, apabila engkau masak lauk, faghsir ma'aha, maka banyakkanlah airnya. Wa ta'ahad, ya, wa ta'ahad, dan hadiahkanlah jironaka akan, ya, tetangga engkau. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Ya, maknanya kalau kalau masak tu, suruh banyakkan kuahnya. Bila banyak kuah tadi, ya, bolehlah dibagi kepada jiran sedikit rasanya, ya. Itu kedudukan, ya, jiran yang baik. Ya, saling, ya, bertukar-tukar makanan, ya, saling beri-memberi, hadiah-menghadiah, ya. Itu semuanya adalah mengeratkan silaturahmi, ya, kejiranan, ya. Ada, ya, tengok macam manalah kedudukan jiran masing-masing, ya. Jadi hal itu adalah hal yang, ya, baik, ya. Sebab, ya, ia merupakan, ya, satu ikatan perhubungan, perhubungan yang mengeratkan, ya, apa ni, persaudaraan, ya, berjiran, ya. Nah, itu kadang, ya, kalau jiran yang baik itu lebih, ya, baik daripada saudara. Mana lebih baik daripada saudara? Mungkin saudara jauh tidak akan mengambil tahu kalau apa terjadi, tapi jiran, ya, dia akan mengambil tahu apa yang terjadi. Lebih cepat mengambil tahu apa yang terjadi. Ya. Begitu juga dengan pertolongan. Ya, mungkin, ya, kalau saudara jauh, susah kita nak datang nak memberi pertolongan, ya, tapi mungkin, ya, jiran yang baik tadi dapat cepat menghantar, memberi pertolongan, contohnya menghantar ke hospital dan sebagainya, ya. Baik, ya, 1493, apa cerita dia, cuba teruskan, siapa dia baca. Catikan 1493 hadis sah. 1493 hadis sah.
matan dia dilarang, dianjurkan berbuat baik. Dengan melepaskan satu kesusahan koma, memudahkan satu urusan dan menutup satu cacat dari saudara seagama. Hukum sunnah. Baik, ya, saya terangkan balik ya hadis ini. Hadis ini dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasan muslim kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa melepaskan dari seorang muslim kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu, Allah akan melepaskan darinya kurbatan, ya, kesusahan, min kurabi yaumil kiamah, daripada kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Ini maknanya hari kiamat ni sebenarnya hari yang paling susah, ya, paling sukar ini nak dilalui, nak ditempuh. Tapi kerana perbuatan seseorang muslim di dunia dulu, dia suka, ya, melepaskan kesusahan-kesusahan orang. Jadi, ya, balasannya Allah lepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan yang dilalui pada hari kiamat. Itu amalan, ya, amalan yang kita lakukan akan membantu balik kita pada hari kiamat. Satu lagi, waman yassara ala muksirin, ya, barang siapa memudahkan, ya, atas kesusahan, ya, atau kesempitan urusan, ya, seseorang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, ya, Allah akan, ya, beri kemudahan, kemudahan di dunia dan akhirat. Ini imannya, ya, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, yaitu memberikan kelonggaran kepada seorang yang sedang berada dalam muksirah ataupun kesulitan, ya. Maka Allah akan, ya, melonggarkan dia, memberi kelonggaran dia, ya, di dunia dan di akhirat, atau akan memudahkan dia perjalanan dunia dan akhirat. Satu lagi, waman satara musliman, yang barang siapa satara ni makna menutup, menutup aib muslim. Ya, satara musliman ni maksudnya ialah menutup. Menutup apa? Menutup aib. Barang siapa menutup aib muslim, ya, kata kecacatan seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup dia di dunia dan akhirat. Ya. Maknanya, ya, kecacatan atau kekaipan seseorang, ya, ada kekaipan, ya, kerana amal dia, ya, menutup kekaipan seseorang, seorang muslim, maka, ya, balasannya, ya, Allah tutup keaibannya, baik di dunia ataupun di akhirat.
Ya, Allah tidak akan nampakkan keaibannya. Itu kelebihannya. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah tetap menolong hambanya. Makanal abdu, selama hamba itu fi auni akhihi, pada menolong saudaranya. Nah, ini yang akhir sekali ini. Ini satu kesimpulan yang perlu dipegang. Yaitu, kalau Rasul, ya Allah berikan dia mukjizat. Ya, atau Rasul mukjizat. Ya. Kalau ya, wali-wali Allah, ya dikatakan karomah. Karomah ini kekeramatan. Ya. Nah, itu dikatakan karomah. Ya. Nah, pada wali-wali Allah. Ya. Pada orang kebanyakan, ya, dikatakan sebagai maunah. Ya. Maunah ni mana pertolongan. Dari perkataan auni tadi, auni. Ya, auni dalam Arabnya itu, auni itu maunah. Ya. Jadi tahap-tahap yang kita perlu ketahui, ya, pemberian Allah Ta'ala kepada Rasul mujizat, kepada wali-wali Allah dikatakan karomah, ya, kepada orang kebanyakan, ya, orang kebanyakan Muslim Allah berikan dia maunah. Macam mana nak dapat maunah ini? Ya, kita mesti ada sifat yang ada dalam hadis ini, yaitu wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah tetap menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Artinya kalau jiwa kita suka menolong saudara kita dalam saat yang kita memerlukan pertolongan, Allah memberi pertolongan kepada kita. Itulah namanya maunah. Ya, kalau nak dapat maunah ni, kita mesti, ya, bersifat suka tolong orang. Bila kita suka tolong orang, walaupun perkara kecil sekalipun kita tolong orang, orang tu walaupun kecil kita tolong, tapi besar bagi yang menerima. Ya, selama kita suka menolong, ya, saudara kita, baik perkara kecil atau besar, ya, ingat, ya, dalam keadaan yang kita sendiri yang memerlukan pertolongan, di situlah datangnya pertolongan Allah. Apa namanya? Maunah. Ya. Kalau Rasul apa namanya? Mukjizat. Ya. Kalau wali, karomah. Ya. Kalau orang kebanyakan, maunah. Ya. Mim ain wa nun ta maunatun mauna, ya. Mauna ini dapat diperolehi dengan syarat dia suka tolong orang. Ya. Allah akan tolong kita dalam saat yang kita perlu pertolongan, Allah tolong kita. Itulah mauna, ya. Baik, ya, kita teruskan lagi 1494. 1494, silakan, siapa nak baca? Okey, sila. Baik, catatkan 1494 hadis sah. Hadis sah, matan dia, dianjurkan kita menunjukkan sesuatu kebaikan hukum sunnah. Sunnah itu mana sunat, ya. Baik.
Maksud hadis ini, mandala ala khairin falahu mithlu ajrin ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya seumpama ganjaran yang melakukannya. Seorang Muslim yang mahu menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan kemudian orang itu menjalankan kebaikan tersebut, maka ia mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan orang-orang tersebut di samping kebaikan dirinya sendiri. Ya. Contohnya menunjukkan seseorang ya, daripada orang yang tidak solat, kita tunjukkan ya, kepada jalan kebaikan supaya mendirikan solat. Ya. Jadi perbuatan yang kita sampaikan kepadanya, memberi kesedaran kepadanya, maka dia pun lakukan kebaikan itu, kita ni dapat pahala diri kita sendiri dan juga orang yang kita tunjukkan itu. Ya, kita akan dapat pahalanya. Nah, itu maknanya ya, kebaikan-kebaikan. Tapi kebaikan itu ya, baik hal keduniaan ataupun kebaikan dalam hal ibadat. Ya. Kalau hal ibadat ni kita ditunjukkan, biarlah tunjuk yang betul. Jangan menunjukkan ya hal-hal ibadat itu yang tidak disyariatkan. Ya, ia bukan menjadi pahala buat kita, tapi kita memanjangkan dosa yang berterusan. Kalau orang itu amalkan, ya, kita dapat dosa. Dosa mengalir sebab kita ajar kepadanya hal itu. Sebab itu kadang takut ya, kalau hal-hal yang berkaitan ibadat ya, tidak ada dalil, tidak ada keterangan ya, kita amalkan dan kita ajar pada orang lain pula mengamalkan macam tu ya, mengakibatkan bukan kita dapat pahala, kita dapat dosa bersama dosa orang yang melakukan. Jadi ingat tak, apa takut tak? Sudah tentu kita takut. Sebab itu kalau nak ya, mengajarkan hal-hal yang berkaitan ibadat, biarlah ibadat itu yang ada jelas keterangan dia. Ya. Nah, jadi ajaran-ajaran Rasul itu adalah keterangan yang jelas. Kalau kita ajarkan pada orang, ya, kita dapat pahala. Ya, orang lain pun ya, yang mengamalkan juga dapat pahala. Saya kata, ya, kita belajar ya, makan baca bismillah. Ya, ringan-ringan makan baca bismillah. Ya, guna tangan kanan, jangan tangan kiri. Tangan kiri itu ya, syaitan. Ya. Nah, guna tangan kanan. Jadi, daripada cakap kita menunjukkan kebaikan tadi, orang tu bila makan atau minum baca bismillah. Ya, dan ya, dia ya, makan atau minum guna tangan kanan. Ya, dah habis makan, ucaplah alhamdulillah, kita puji Allah. Ya, tunjuk ajar siapa? Tunjuk ajar kita kepada kebaikan. Kita dapat pahala bersama orang yang mengamalkan tu. Dia terus mengamalkan, dapat pahala kita. Ya, kita pun dapat pahala macam mana dia mengamalkan. Ah, macam tu. Ya. Itulah maknanya kita tunjukkan sesuatu yang ada nas. Ya, bila ada nas tu, kita yakin orang yang mengamalkan lagi yakin. Ya. Saya kita sambung lagi 1495. Silakan. Nak kejap. 1495, silakan siapa nak baca? Dari Ibnu Umar. Siapa nak baca? Okey, sila. Jatikan ya. Hadis 1495
Hadis boleh dipakai. Matan dianjurkan berbuat dan menunjukkan kebaikan. Hukum sunnah. Baik, semak semula. Nah, di sini adalah dari Umar. Ya, dari Nabi SAW. Kenapa disebut dari Umar? Sebab Umar kan sahabat. Ya, sahabat yang jumpa dengan Nabi. Ya. Jadi kalau tabi'in, tabi'in ini dia tak jumpa Nabi. Ya. Tapi tabi'in ini kata, ya, dia kata, ya, saya dengar, ya, Rasulullah SAW bersabda. Jadi peliklah seorang tabi'in yang tak jumpa Rasul, dia kata, ya, dia dengar daripada Nabi. Seolah-olah dihidup zaman Nabi. Nah, itu salah lah. Sebab itu kalau dikatakan dari Umar, dari Ibnu Mas'ud. Itu maknanya kalangan sahabat. Ya, sahabat yang jumpa Rasul, hidup sama dengan Rasul. Dan mendengar Rasul cakap. Nah, barulah betul hadisnya. Ya. Jadi Rasul bersabda katanya. Barang siapa di antara kamu memohon perlindungan, maka ya, barang siapa di antara kamu mohon perlindungan kepada kamu dengan nama Allah, maka hendaklah ia memberi perlindungan kepadanya. Dan barang siapa minta sesuatu dengan nama Allah, hendaklah kamu memberi. Dan barang siapa berbuat sesuatu kebaikan kepada kamu, adalah kamu membalasnya. Jika tidak, maka doakanlah dia. Itu makna sentiasa, ya, sentiasa menunjukkan, ya, kebaikan, ya, kepada saudara kamu. Jadi setiap Muslim, ya, dalam hadis ini maknanya, setiap Muslim kalau diminta perlindungan, maka ia memberikannya. Dan apabila seorang yang meminta kepada dia dengan nama Allah, maka hendaklah orang itu diberi. Dan barang siapa menerima kebaikan daripada orang lain, hendaklah dibalas kebaikannya. Dan kalau tidak, ya, dapat membalas, maka doakanlah. Ya, doakanlah daripada pemberian itu. Ya. Jadi dalam hadis ini nampaknya ada empat perkara. Pertama, memberi perlindungan kepada orang yang mohon perlindungan. Mana sangat-sangat dia mohon perlindungan sampai dia bersumpah dengan nama Allah. Dia minta tolong, ya, minta perlindungan, maka lindungi. Lindungilah dia. Bagilah perlindungan kat dia. Yang kedua, kalau diminta, benar-benar dia meminta, ya, sampai bersumpah-sumpah, ya, kerana sangat sangat, ya, memerlukan, ya, maka, ya, berilah. Ya. Dan begitu juga orang membalas budi baik, ya, membalas dalam yang ketiga ni, membalas budi baik orang lain yang berupa pemberian. Contohnya pemberian berupa benda atau hadiah-hadiah, itu adalah sunnah. Mendoakan orang yang memberi hadiah, yang itu yang keempat lah kiranya. Mendoakan orang yang memberi hadiah kepada kita kerana kita tidak dapat membalas, ya, berupa benda, itu adalah wajib, ya, kita doakan. Ya. Nah, itu kadang perkataan, ya, selalu dalam WhatsApp, jazakallah. Itu berupa doa lah.
Ya, jazakallah. Itu berupa doa, ya. Nah, jadi ucapan-ucapan itu adalah ucapan yang baik. Maknanya ucapan-ucapan doa ya sebagai tanda balasan. Ya. Kita hanya dapat membalas dengan cara doa. Nah, maka doalah. Nah, itu maknanya, ya. Kadang jazakallah, kadang barakallah. Nah, itu berupa doa lah. Ya. Itu maknanya doa. Ya. Baik, ya. Kita punya pelajaran, tajuk dia ya, sampai kepada hadis yang ke tadi apa? 1495 ya. 1495, mana kita ada habis tajuk lah. Tajuk mengenai babul birri ya, wasilah, iaitu bab yang berkaitan dengan bir, iaitu kebaikan, dan juga hal-hal berkaitan dengan silah, iaitu perhubungan ya. Jadi banyak bab ini berkaitan dengan bab akhlak ya. Bab akhlak. Jadi akan datang ya. Kita akan masuk bab baru lah. Tetap bab baru ya, kita tinggalkan bab baru. Jadi bab baru ini ya, berkaitan dengan babu zuhdi wal wara. Ya, babu zuhdi wal wara. Apa maknanya tu? Ya. Bab zuhdi ni zuhud. Ya. Zuhdi mana zuhud? Ya, wal warak. Warak ni warak. Ya. Warak tu maknanya warak. Zuhud maknanya zuhud lah. Kita selalu sebut zuhud. Ya. Warak tu daripada perkataan yang kita sebut juga warak. Orang tu warak sangat. Orang tu zuhud sangat. Ya. Selalu kita sebut macam tu. Ya. Tapi akan datang, akan diterangkan lah pada hadis yang berkaitan. Ya, apa yang di ya, sebutkan sebagai zuhud, penafsiran mengenai zuhud dan warak. Supaya apa? Ya, supaya ya, kita tidak sesat. Ya. Sebab terkadang zuhud dan warak ni biasanya ya, diajarkan pada bab-bab kesufian, ya. Bab-bab sufi atau tasawuf, ya. Ada bab berkaitan zuhud, ada bab berkaitan dengan warak, ya. Terkadang kalau ya salah ya mentafsirkannya, ya maka ya zuhud dan warak ini menjadikan seseorang itu ya bukan menjadi ya orang yang dikasihi Allah, tapi jadi orang yang terjauh ya daripada syariat Allah dan jadi kemurkaan Allah. Ya, sebab terkadang orang ini terlampau zuhud dan tak campur orang. Ya, sedangkan dalam Islam itu kebaikan itu kita kena campur dengan orang. Ya, kena ambil tahu tentang orang. Ya. Sampai hal-hal yang berkaitan dengan ya, kesusahan dalam satu masyarakat, anak-anak yatim contohnya, oh tak diambil peduli semua, orang sini zuhud semua. Ya, jadi anak yatim tidak terurus. Nah, itu maknanya ya. Jadi satu kemurkaan ya, dan bertentangan dengan syariat. Jadi salahlah meletakkan perkataan zuhud dan warak. Ya. Jadi akan datang kita tahu ya, apa yang dibahaskan mengenai tentang zuhud dan warak ini. Ya. InsyaAllah. Ya. Baik, sekadar itu dulu untuk kuliah hari ini.